Hey, Boboto Sambrunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi ada di Geraha Persib, Lur. Nah, sebentar lagi Persib berangkat, Lur, ke Surabaya ya? Surabaya untuk menghadapi pertandingan penting, Bro. Lawan Persebaya. Tuan rumah Persebaya. Stadion Joko Samudro Gresik, Wak. Ya. Suganti di GBT, PKT kan sarua nasib di jeng Persib ya, terusir. Surabaya juga terusir ke Gresik, cuma ya masih dekat lah. Juga Bandung Cimahi gitu. Ya dekat memang. Dan mungkin mereka mau perizinan nggak susah ya? Bisa. Ya. Beda dengan kita, kita mah kan mau di mana wibawa susah, Patriot nggak bisa, Pekansari juga susah. Entah kenapa, tapi ya sudah lah ya. Udah, ini tuh udah masuk pekan berapa ya? 30-an ya? Kita sudah masuk 30. Jadi mudah-mudahan ya, di sisa musim Persib, Nanjer, babat habis. Memaksimalkan ya, maksimalkan semua pertandingan. Berjuanglah. Apalagi besok nih, tanggal 14 Persib tuh ulang tahun. Keseberapa sih? Kunyo, keseberapa sih mana? Abang. Ah, siapa? Ke-90. Abdul, mana mah Persib di warga kami ulang tahunnya ke apa? Ingat sih, ke-80. Ya. 90 tahun. Nah, semoga di angka 90 ini Persib menang. Bukan sekedar menang sih, tapi lebih baik dari segi manajemen, lalu official, pemain, supporternya juga ya. Ya. Jadi sudah menginjak 90 tahun, namun secepatnya itu pembangunan training center lah yang ya, di GBA. Dan secepat. Pengelolaan GBA lah mungkin ya. Ya, pengelolaan juga. Itu semoga lebih cepat. Jadi puguh gitu, Bro. Puguh. Sebagai tim besar punya fasilitas yang memadai ya, harusnya mah sudah sejak lama itu teh. Tapi ini bukan masalah Persib aja, semua tim penghuni Liga Indonesia yang 18 tim itu ya, rata-rata tegablek rata-rata teboga karena kan peninggalan perserikatan itu kan semua stadionnya itu rata-rata milik pemerintah ya, ya. Jadi ya semoga aja, bukan Persib aja sih, semoga seluruh klub Liga Indonesia juga punya training center yang memadai. Benar. Nah, untuk besok semoga 3 poin ya, 3 poin. Dan membawa menjadi hadiah ulang tahun buat kita Boboto Persib. Ulang tahun ke-90, semoga Nanjer berikan yang terbaik sih. Ya, generasi Z ya. Generasi Z teh gampang pundungan. Lamun dicarekan atau boga kahayang kudu harita, tapi manehna kurang peka. Nah, itu generasi Z. Ya. Saya dulu generasi Z. Kesehatan. Nah. Jadi terus dalam hal sopan santun juga itu harus diperhatikan oleh Boboto generasi Z. Nah, biar kalian itu dihargai, orang lain juga harus menghargai orang lain. Termasuk mana sih, ya? Oh, iya, cacap. Jika nah, mang teja gitu, teja, teja, pemain Persib teh, Wak. Ngageruan pemain Persib teh, Kang. Ini mah, Kang. Bang, bang. Bang, asal. Abang tenang naon, AA tenang naon. Bang A, Bang Erwin panggil Om. Nah, baik, tenang naon. Ngan ulah manggil langsung, nama. Langsung nama. Oke, ini. Dejan babatan mana? Teman-teman. Mun kadengedein ke dini itu sok ayat tah. Ngaruan pemain pasti tinggal ya. Udah keletik aduh kurang kurang sok di ya oge sih sok disarankan oge ku Boboto dah mang itu bejaan atau budak keletik teh no komen ay saya mah selalu ngebejaan ke Boboto cilik untuk respect dan menghargai pemain dengan menyebut
akang, abang, om gitu. Dan semoga itu dilakukan juga oleh semua bobotoh ciliknya. Benar. Jangan memanggil nama. Itu teh seangkatan om kamu, mungkin seangkatan bapak kamu itu teh. Ya. Jadi hargai para pemain Persibnya untuk bobotoh cilik. Nah, kade. Tuh Persib kayak gini tuh. Ya. Yuk. Tahun Persib disukan doana naon? Semoga makin sukses juara tahun ini. Amin. Amin. Jauh-jauh tim Majalengka, Pak. Mantap. Biru sukses lah. Siap. Kalau biru sukses. Mohon. Sehat selalu. Kompak lebih jaya. Amin. Bandung juara. Itu teh Rahmat Irianto jeung si Robi. Ucapin selamat ulang tahun buat Persib. Persib selamat ulang tahun untuk besok. Semoga 3 poin. Semoga 3 poin gitu. Semoga 3 poin. Amin. Nah ini Teja Paku Alam nih. Lagi nonton YouTube. Ah, ini Teja Paku Alam, Bro. Bro, ini sisi kanan skuad Persib Bandung. Nah ini tuh Reja Adi Hehanusa. Di depannya ini Nick Wipers. Ayo Pasos ya. Tapi poek sih, soalnya kacanya kan gelap. Nah ini suasana di depan Geraha Persib Bandung. Bukan macet karena bis Persib ya, bukan karena bobotoh juga, karena memang di stopan di tuna ge pinuh. Mantap. Ucapin selamat ulang tahun buat Persib. Persib. Selalu, semoga naon. Semoga juara lah. Amin. Mantap. Oke, mantap. Mau. Hey, selamat ulang tahun yang Persib. Ya, ulang tahun Persib ya nak. Isukan. Oh, isukan. Kemudahan kami Persib. Dua hiji. Amin. Kemudahan juara. Amin. Itu si Manu Carlos. Ah, itu Luis Milla baru saja masuk. Halo biru. Doa terbaik besok Persib ulang tahun. Dirupoin tetap. Semoga besok jadi kado terindah buat lawan Persib. Juara lah. Mantap. Halo. Doa Jang Persib besok ulang tahun. 10 poin dong, tentunya 10 poin. Mantap. Lawan Persib aja ya. Mantap, coach. Is mantap. Mantap, Mang. 10 poin, Mang. Amin. Carlos, tomorrow Persib birthday. Ya. 3 poin, bro. Buenos días, Totorobos. Ada pertemuan di mana? Nah ini kayaknya sudah mau siap-siap nih. Guys, mantap. Sudah siap-siap ini. Let's go, Kun. Oke, guys. Ini pasukan Pangeran Biru udah siap-siap berangkat ini. Robi Darwis. Ayo, Mangga. Gokin sip. Menangkan pertandingan besok, berjuanglah. Selamat ulang tahun dan semoga
menjadi pertandingan keren, bawa pulang 3 poin, hadiah untuk ulang tahun kamu sih, Bro. Mantap, Bro. Mang tong ngalamun wae. Ah, tertibna elehan wae. Ya, doakeun. Lur, lur, lur. Isukan Persib ulang tahun. Doana naon? Siakang heula. Semoga juara, Pak. Amin. Semangat. Naon, lur? Semoga juara. Semangat Persib. Semoga juara, semangat Persib. Mantap. Tong poho, Pak. Naon? Traktirana. Traktirana, Pak. Siap. Tadi dia nongkrong. Oi. Oke, gampang. Siap. Eh, ngopi, ngopi weh. Siap. Eh, doa jang Persib isuk ulang tahun, naon? Kilo poin lah Kang Wening lah. Siap. Kalau kado ulang tahun Persib. Mantap. Hidup Persib. Halo biru. Ye. Yeah. Nah, Bunda, apa kabar? Baik. Baik, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Bun, tadi Persib berangkat ke kemana? Surabaya. Surabaya. Mantap. Untuk pertandingan penting besok ya. Lawan dulur tah, lawan Persebaya. Lawan dulur, tapi bukan berarti kita bakal ngalah ya. Terus Persebaya juga ulah sok ngagolkeun ka gawang sorangan siga pamajikan. Siga nu mere soalnya itu mah. Lawan PSM ya? Heeh. Ya, mudah-mudahan aja lah. Semoga Persib mainnya mangprang, Bun. Ya. Bawa poin penuh. Amin. Tiga ke Bandung. Masih ada harapan, ya. Meskipun kecil, tapi kita juga nggak mau berekspektasi terlalu tinggi, Mang. Ya. Soalnya mau tinggi ekspektasi, biasanya muradnya nyeri. Ya. Jadi, mending udah aja. Yang penting melakukan yang terbaik, do the best, ya kan? Nah, itu. Untuk nanti hasilnya seperti apa, itu ya gimana nanti. Yang penting kita sudah melihat perjuangan para pemain. Nah, itu sih. Berjuang, berjuang, berjuang. Nah, hidup apa perjuangan, Bun? Iya, hidup adalah perjuangan sih, lagu sahai. Lagu. Nah, gitu. Pokoknya dukung terus Persib Bandung, data kamu mat orang, kebanggaan orang. Betul, mau kalah, mau menang, ya kan? Dan kita udah berjanji ketika orang menjadi bobotoh, kan orang bisa janji, mah. Ya. Pokoknya eleh rek menang tetap Persib. Nah, mual ingkah kemana-mana. Oh. Najan ayo nulis HDOB. Ya. Jadi ayo orang bikin babel. Nah, eta. Untuk pemain Persib di hari ulang tahun besok main sing edan. Sing betul. Mangprang. Itu kan kayak hadiah ulang tahun ya, Mang? Iya, tunjukkan bahwa kalian itu memang pemain-pemain berkualitas. Nah, selain tim besar juga kan semua orang tahu Persib itu bahwa edun. Persib teh edun tiba heulanya bobotohna oge edun. Jadi bukan cuman edun ka Persib tapi emang edun ti dituna. Tiba heulana. Kita mah generasi keberapa tuh? Iya, ya. Tuh urang mah ngora kene 17 urang tahun. Kene, urang mah generasi kesekian ya. Dari leluhur-leluhur urang. Jadi itu tuh warisan turun-temurun yang harus kita jaga. Nah, tapi etak. Ingat oge, Pak, ini boboto banyak yang berangkat ya, Bang ya? Banyak. Banyak. Tak kemanapun kita pergi, kita teh membawa nama Kota Bandung, ya. Membawa Jawa Barat, membawa nama boboto dan juga membawa nama Persib. Jaga nama baik boboto. Tapi Dabun yakin orang Bandung, orang Sunda, orang Jawa Barat setiap away itu selalu disambut, ya. Karena memang mereka mah datang untuk nonton, somea, nggak pernah orang Sunda, orang Bandung datang ke sebuah tempat bikin keonaran itu nggak pernah. Pada intinya adalah mau, lamun teu disenggol mah moal nanaon. Kita mau disenggol nggak ngaum, tapi lamun teu mah cicing, mau enjoy menikmati. Ya, enjoy dan itu sejak dulu bunya, ya. Di zaman Bunda sok away awayan baheula. Kan orang Bandung mah enjoy. Betul. Dan selalu disambut oleh warga setempat. Eta keunggulannya bobotoh. Karena tukang belanja. Belanja. Tukang kuliner. Kuliner. Terus kemana-mana teh memang bermuda mah. Mau duit. Bukan oleh-oleh. Iya. Jarang orang Bandung ke sebuah tempat ujung-ujung punta penta tara. Nah, jadi ya udah kita jaga aja nama baiknya, tetap berjalan. Ya, ya. Dukung Persib, doakan, ya. Doakan, doa mana pin, ya. Pin, insya Allah itu jadi motivasi para pemain
penyemangat pemain untuk berjuang di pertandingan besok sing edan sih. Sopan amat, 3 poin deui, terus semangat deui ya. Hasilnya nanti di belakang udah enggak usah dilihat tetangga sebelah mah. Nu penting urang we, urang terus fokus memperbaiki diri, nanti hasilnya kita serahin sama yang di atas. Tah eta hiji deui, fokus ke tim sorangan. Ulah ngabahas tim batur, tetangga keun, dan lain. Keun. Tetangga rek meuli kulkas, rek meuli naon keun. Kayaknya ayah rejeki. Ya benar. Pokoknya mah hidup Persib. Hidup Persib. Bagimu Persib jiwa raga kami. Mantap bun. Yeah. Nah Boboto, itulah liputan singkat dan ngobrol seru dengan Bunda Ana. Dukung terus Persib Bandung, no rasis, no anarkis, da orang Sunda mah. Sili asa, sili asih, sili asu. Eta ciri orang Sunda lur. Hidup Persib, halo biru, biru itu Persib, Persib itu biru. Yeah. Nuhun Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy birthday buat Persib. Happy birthday buat Persib. Semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik. Terus juga semoga semua jajarannya juga ya. Dari mulai pelatih, pemain, ofisial, terus juga panpel, pokoknya sarang bobotoh mah oge semua diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Di ulang tahun ini dan kedepannya menjadi lebih sukses. Sing sorehat, jaga terus di duluran. Amin.